Hari ini kita lagi di kota Friedberg. Saya rencananya itu ke kotanya ini mau cari makan siang, cuman tadi kita ada kerjaan, ada urusan dikit di salah satu toko mobil, dan di sana kebetulan ada restoran. Udah waktu makan siang, jadi kita makannya di sana. Sekarang sisanya kita jalan-jalan. Sekarang kita mau bagian selesai. What? Zum Volksfestplatz brauchen wir ja nicht. Ist kein Volksfest. Okay. Kita mau ke istana. Istana kerajaan, kurang lebih gitu-gitu. Wih, keren. Jadi kita tuh kayak di ini kayak jembatan sih sampai ke apa sampai ke dalam istananya, tapi kayaknya bukan kayaknya sih, emang dulu-dulu itu katanya, ya nggak tahu deh, setiap istana itu dia dikelilingi sama air-air gitu, katanya sih buat mencegah masuknya musuh. Kita ada lambang Bayern. Was ist das? Kannst du rein? Jadi di ruangan ini tuh ada is free or apa kostenlos entry, itu kan ini nggak ada biaya masuknya, tapi dia ruangan kecil aja sih. Di sini tuh tentang siapa aja udah memimpin istana Friedberg ini. Ini bentuk istananya. Kayak emas ya. Ini tuh kayak ada museumnya. Cuman kamera nggak boleh masuk. Jadi kita nggak masuk. Saya nggak masuk dia. Kalau mau masuk, masuk aja. Bentuk masuknya cuman personal gitu. Kita nggak boleh bawa kamera, jadi kita nggak jadi masuk. Punya rumah satu gini aja besar, kira-kira pembantunya berapa puluh ya, lahannya aja bisa jadi tempat futsal kayaknya. Kastil Friedberg adalah kompleks Renaissance di utara kota Friedberg. Kastil ini dibangun pada abad pertengahan, tepatnya pada tahun 1257 oleh Ludwig II. Kastil ini pun sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran terakhir berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 2018, serta menghabiskan dana sebesar 23 juta euro. Ini emas beneran. Ini bukan emas Jawa, tapi ini emas beneran. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini, jadi kita mau ke tamannya aja lah.
lagi menuruni lembah. Semua orang-orang tadi tuh, mereka bertiga ya. Itu tugas mereka itu ngecek-ngecekin pohon. Pohonnya masih bagus nggak? Udah tua atau harus dipangkas-pangkas gitu. Ada ya kerjaan kayak gitu di sini. Kalau di Indonesia tuh orang bilang pasti nggak ada kerjaan. Jadi ternyata ini tuh bukan taman ya sebenarnya, itu cuma area trekking aja. Tadi tuh ada anak-anak juga yang naik sepeda sama ibu-ibu. Ini buat area pejalan kaki sih sebenarnya itu jalannya. Ada yang keren. Mereka bikin rumah pohon. Sedikit menakutkan sih, anginnya kenceng banget. Rambut saya yang tidak seberapa ini sudah terkibas-kibas. Ada area mainannya juga sih, cuman begitulah di Jerman kita nggak bisa sembarang ambil gambar orang. Bagi anak-anak di tempat bermain tuh agak riskan. Ini dia dinding. Berasa kayak reportase yang profesional. Ini tuh dinding kota tuanya dari kota Friedberg. Oh iya, di Jerman itu kota Friedberg tuh ada dua, satu di Bayern, satu di Hessen. Bos ngosan kan? Ini membuktikan bahwa usia 36 adalah usia yang membutuhkan lebih banyak olahraga. Kayaknya kita udah mau pulang deh. Waktu parkir juga kan cuma 2 jam, ini udah mau 1 jam setengah. Jadi udahlah kita pulang. Kalau ketemu dengan mesin otomatis ngambil-ngambil duit mungkin biasa. Tapi kita ketemu mesin ATM yang ini kita beli bunga, keren. Jadi kayaknya ATM itu solusi buat suami-suami atau pasangan, pacar yang Valentine-nya tidak dapat bunga, bisa itu diambil sebagai solusinya. Oh iya, sekarang waktunya kita pulang. Parkiran sudah mau habis dan kita sampai ketemu di video jalan-jalan atau video masak-masak atau video apapun itu. Oke, ciao.